dengan orang-orang yang dari background yang berbeda. So don't miss it. Jadi jangan lewatkan itu. Don't be shy. Jangan malu-malu. Ask good questions. Tanya pertanyaan yang benar-benar yang bagus. Not just shallow questions, bukan, but real personal questions. Bukan hanya pertanyaan yang standar dari mana asal hobi, tapi yang benar-benar pertanyaan yang sebenarnya yang kita tanyakan. Many of us are from universities where we can take a class. If you miss this class, you can take it next semester or next year. Banyak dari kita yang berasal dari kampus di mana kalau kita lewati semester ini satu pelajaran, kita bisa ambil lagi di semester yang berikutnya. But this is not like that. Tetapi ini berbeda, bukan seperti itu. There isn't a next semester. Tidak ada semester selanjutnya. This is a special semester. Ini semester yang sangat spesial. Okay. So turn to the person next to you and say, I am not going to be shy. Ya, silakan lihat kanan kiri dan bilang saya tidak akan malu. Jangan malu-maluin. Malu. After we do celebrating diversity and we learn about each other. Jadi setelah kita merayakan keberagaman dan kemudian perkenalan satu dengan yang lainnya, we're going to be talking about collaboration. Kita akan berbicara tentang bagaimana kita bisa berkolaborasi. Because you cannot have peace unless we work together. Karena teman-teman tidak akan pernah bisa mencapai perdamaian itu kalau tidak bisa bekerja sama. Can you imagine just one person working for peace in a big conflict? Jadi bisa bayangkan kalau hanya ada satu orang yang hanya kerja sendiri di sebuah konflik atau permasalahan yang besar. Is it possible? Apa mungkin? No, we need everyone. Kita butuh semua orang untuk bisa bekerja sama. Everyone in the situation needs to work for peace. Semua orang yang berada dalam situasi itu harus bekerja sama. And many times when we look at big conflicts, we say that's too big. Dan kadang-kadang kalau kita melihat ada permasalahan yang besar, kita bilang wah ini terlalu besar. And we say I am too small. Dan saya terlalu kecil. But when many of us, tetapi ketika kita semua all do small things, melakukan hal-hal kecil secara bersamaan, we could see a major change in our communities. Maka kita bisa melihat perubahan yang sangat besar dalam komunitas kita. I do not believe in one person doing big things. Saya tidak pernah mempercayai bahwa ada satu orang yang bisa melakukan hal besar. I believe in you. Saya percaya teman-teman semua yang ada di sini. And me working together. Kita semua bisa bekerja sama. Doing our little things every day. Melakukan hal-hal yang kecil hari demi hari. We could transform our whole communities. Kita bisa merubah komunitas kita secara keseluruhan. So I'd like to introduce my friends. Jadi saya mau memperkenalkan teman-teman yang saya bawa. Mungkin bisa berdiri. I will not say their names, but I want you to know that we are just normal people. Saya tidak mau bilang menyebutkan nama mereka satu persatu. Saya ingin teman-teman melihat mereka sebagai ya orang biasa aja. Please do not say, oh, boleh. We are just normal people. Kami hanya orang biasa. We just come from different islands. Kami hanya datang dari pulau yang berbeda. So we want to be your friends. Kami ingin menjadi teman dari teman-teman semua. Thank you. We are not your teachers. Kami bukan guru. We are not experts in peace. Kami bukan seorang yang ahli dalam perdamaian. My friends have come because they want to learn from you. Teman-teman saya datang ke sini karena ingin belajar dari kita yang ada di sini. They want to see the world through your eyes. Teman-teman yang saya bawa ingin melihat dunia melalui mata kita semua. And our countries are not perfect. We need a lot of help too. Negara kami pun bukan negara yang sempurna, jadi kami butuh banyak pertolongan juga. And we need to work for peace in our communities. Dan kami pun perlu menciptakan perdamaian dalam komunitas kami masing-masing. So we want to learn with you how to make peace in our countries. Jadi kami juga perlu belajar dari teman-teman semua bagaimana menciptakan perdamaian di negara kami masing-masing. So please do not be shy with us. Jadi tolong jangan malu-malu dengan kami. Okay. Dengan mereka. Awesome, thanks guys. After we do collaboration and all of that, we want to talk about forgiveness. Jadi ketika selesai materi kolaborasi, kita akan berbicara melangkah lebih jauh ke materi mengenai pengampunan.
Because you cannot make peace if you cannot forgive. Karena kita tidak akan pernah bisa menciptakan perdamaian kalau kita tidak bisa mengampuni orang lain. And I want to leave you with that as a thought for this 2 days. Dan saya ingin meninggalkan itu dulu untuk jadi bahan pemikiran selama 2 hari ke depan. And we will share many stories of how when people forgive, it can completely transform a conflict. Dan kita akan membagikan berbagai macam cerita di mana ada orang yang bermasalah kemudian mengampuni dan itu benar-benar merubah keadaan. If you have a strategy for peacemaking in your community and it doesn't have forgiveness in it, it is a waste of time. Jadi kalau teman-teman punya solusi untuk menciptakan perdamaian di komunitas teman-teman tetapi tidak ada kata kunci pengampunan di dalamnya, maka itu hanya buang-buang waktu saja. And that is why we say peace starts with. Itu sebabnya saya bilang tadi bahwa perdamaian dimulai dari diri sendiri. So I look forward to this camp with you. Jadi saya sangat senang berada di sini untuk di camp ini bersama-sama dengan teman-teman semua. But because it's a special chance for us to go deep into our own hearts. Karena ini kesempatan bagi kita untuk bisa berkenalan lebih dalam lagi, masuk ke dalam hati kita masing-masing juga. But it's also a chance for me to go deep into your heart. Dan juga kesempatan bagi saya untuk menyentuh lebih dalam ke hati teman-teman semua. And hear your story. Dan mendengar cerita dari teman-teman semua. And learn from you. Dan belajar dari teman-teman semua. At the end of this, we want you all to be able to go home with projects. Dan pada akhir dari camp ini, saya ingin teman-teman pulang ke rumah dengan sebuah proyek, real projects, proyek yang sebenarnya real untuk lingkungan, not theory, bukan hanya sekedar teori saja, but real, tapi yang sungguh-sungguh, yang that you can do anywhere in any place, yang teman-teman bisa lakukan di mana saja, kapan saja. We do this camp very simply. Jadi kami akan membuat camp ini menjadi camp yang sederhana saja. And you may wonder why are we doing simple games and lots of talking. Dan mungkin akan ada pertanyaan, nah, kenapa kita hanya main-main, kemudian ngobrol-ngobrol dan ngobrol-ngobrol lagi? It's because we believe that peacemaking should be practical and possible everywhere. Karena kami merasa bahwa menciptakan perdamaian itu harusnya menjadi hal yang praktis dan mungkin terjadi di mana saja. So every session we do is an example of something you can do somewhere else. Jadi semua sesi yang akan kita buat, semua aktivitas yang akan ada terjadi nantinya, kira-kira merupakan gambaran apa yang akan terjadi nanti di luar sana setelah camp ini. And you don't need any money. Dan teman-teman enggak perlu duit. You can do these activities in any place, any village, any cafe, anywhere with any people. Jadi teman-teman bisa melakukan ini di mana saja, di desa apa saja, dengan komunitas apa saja, bisa di kafe dan dengan siapa saja. You don't need to raise lots of money to do your peacemaking tomorrow. Tidak perlu bikin proposal untuk menggalang dana baru bikin peace camp. We can start with nothing. Kita bisa mulai dengan tidak ada sama sekali. Yeah. So we will not use a lot of projection, maybe a little, but not a lot, because we want every session to be something you can take home. Kami tidak ingin banyak menggunakan PowerPoint dan presentasi karena kami ingin semua yang kami berikan itu bisa teman-teman bawa pulang. Yes. Yeah. Good. Yeah. Also, I believe that there is no copyright on peace. Dan saya juga yakini bahwa tidak ada hak paten dalam bagaimana menciptakan perdamaian. So I want you to steal everything we do. Jadi saya ingin teman-teman mencuri semua hal yang kami berikan. You can take this entire program. Bisa mencontoh semua program yang kami lakukan. Copy it down in a notebook. Menulis semuanya satu demi satu sedetail mungkin. And start traveling Indonesia doing peace camps. Dan mulai jalan-jalan keliling Indonesia dan bikin peace camps. And never mention my name. Dan tolong jangan bilang nama dia. Or Locus or Equal Access International. Semua yang ada di sini.
And I will say, yes, this is good. Dan saya akan bilang, wah, ini hal yang luar biasa. Because this is not our stuff. This is all of us. Karena ini bukan dari kami, tetapi ini milik kita semua. I would love for you to take this anywhere and call it whatever you want to call it. Saya ingin teman-teman mengambil semua yang kami bagikan dan kemudian menyebut dengan nama apa saja. In fact, in Surabaya, 2 days ago, the whole camp decided they would try to work me out of a job. Dan bahkan kemarin di Surabaya, seluruh camp ingin supaya Zack jadi pengangguran. So I will be very happy to be unemployed. Jadi saya sangat senang kalau nantinya saya akan jadi pengangguran. Because that means we are making peace. Itu karena itu artinya kita sedang menciptakan perdamaian. So please. Jadi tolong. Please take away my job. Ambil pekerjaan dia. Okay. So I think we will move into the talking about how we will relate to each other. Jadi mungkin sekarang kita waktunya untuk berbicara mengenai bagaimana kita bisa terhubung satu dengan yang lainnya. Is Rifa here or Rifa? Do you have a paper and pen we can talk? It's good for us to all agree on how we will spend this time. That we agree on how we will be. Ya, jadi ini kita menulis sesuatu yang seharusnya kita setujui selama kita berada di sini. Peraturan. Because we are coming from so many different places and cultures and religions. Karena kita berasal dari berbagai macam tempat, budaya dan kemudian agama. It's good for us to have some rules about how we will spend this time. Jadi, honor each penting other. Bagi kita untuk memiliki peraturan mengenai bagaimana kita bisa menghabiskan waktu bersama dan untuk menghormati satu dengan yang lain. Because it creates a place of safety and respect for everybody. Karena peraturan ini membuat sebuah batas di mana kita bisa saling menghormati dan masing-masing merasa nyaman. So, what do you think would be some good ideas? Kira-kira peraturannya bisa apa saja? Bisa memberikan ide, contoh apa peraturan yang bisa ditulis di sini? For how we talk to each other, how we spend our sessions. Tentang bagaimana kita bisa berbicara satu dengan yang lainnya, tentang bagaimana kita ketika ada dalam sesi misalnya. No smoking. Okay. Yeah, if that's what they want. Ya, jadi kalau setuju nggak apa-apa, kita akan tulis. Setuju ya? Setuju? Ya, dulu. Oke. Ada yang merokok? Iya. Masuk. Maksud saya karena temanya adalah merayakan keberagaman, so coba boleh merokok tapi di tempat ruangan yang beda, bukan di tempat sini. Yeah, bisa di depan atau ketika break. Because we are celebrating diversity, please allow us to smoke. Walaupun saya bukan merokok ya. Yes. Yeah, that's what I think too. Ya, itu artinya bahwa jangan di ketika lagi sesi maksudnya. Keluar lagi break. Yeah. No problem. Tidak masalah. Tidak apa-apa. No worries. Okay. Thank you. Okay. So we agree. Jadi kita sudah ada peraturan pertama, no smoking in the room. Yeah. Tidak merokok di lingkungan sesi. What else would be good for us as we spend this time, 2 days, special time together? Apalagi kira-kira peraturan? Menyampaikan segala prasangka dan harapan yang ada. So, Share everything about what inside his heart and yeah. Open. Share open and honest. Open and honest. Yeah, open and honest. You can do it in the bathroom. So they will learn. Okay. Three days. Three days. Change the group in every discussion. Okay, so thanks. Chompur. Yeah.
like make sure you are mixing with yeah, mixing. Yeah. Change. It doesn't have to be every discussion. I think sometimes we will give you different groups. Yeah. So mix the groups every like make sure the groups are mixed. Don't just sit with your friends. Yeah, don't just sit with your friends. Yeah. Mix. It's okay. Mix. Yeah. I want to make it new. No. We don't demand protection. This one. Yeah. Yeah. What about these? Cell what do you think? Ada aturan apa? No, playing with your phone. Yeah. Maybe. Sell your phone? Yeah. Give your phone to me. So maybe silent? Maybe silent. Silent saja. Silent? And then no texting in the session? Yeah. Yes? We can discuss. Okay. Everyone? Okay. Yeah. Maybe you need to call somebody. So yeah. It's just that when we are learning to be peacemakers. Jadi hanya saja ketika kita ingin belajar untuk bagaimana menjadi pembawa damai. And if we are truly celebrating diversity. Dan kita kalau kita benar-benar ingin merayakan kebersamaan ini keberagaman. Then we need to learn to truly listen. Nah, kita harus benar-benar harus belajar untuk mendengar orang lain. And if people are speaking in your group or in the front. Jadi ketika ada orang yang berbicara di depan sini ataupun di grup di kelompok masing-masing nantinya, it can be disrespectful. Itu merupakan to just be texting or saying yes. Basically I don't need to hear what you have to say. Ya, itu merupakan sebuah tindakan yang tidak terhormat lah, yang enggak seolah-olah enggak menghormati teman yang lagi ngobrol, yang lagi bicara. Yeah. Do we agree? Mm-hmm. Just for sessions, not all day. Hanya untuk sesi saja, bukan sepanjang hari. I'm sure the text can wait. Saya yakin main HP bisa nanti. Okay, and then just on the same topic, in your groups or in this time, maybe we cannot speak while someone else is speaking. Nah, mungkin masih dalam urusan sesi. Jadi tidak ada orang yang bicara ketika ada teman yang sedang menjelaskan atau memberikan sesuatu. Ya. Yeah. We can help each other. Kita bisa saling tolong menolong misalnya untuk mendengarkan orang yang berbicara terlebih dahulu. Ya. Tulisannya. Jadi satu-satu bicara dalam grup. Mendengarkan secara aktif. Selesai. Jangan bicara sekaligus. Atau teman lagi ngobrol, lagi sharing. Yang teman satu lagi yang lagi ngobrol, lagi sharing juga, jadi kelompok dalam kelompok. When is the right time to come to a session? Kapan waktu yang tepat untuk datang dan duduk di sini, mengikuti setiap sesi kapan? 10 menit sebelum atau 15 menit sebelum. We come from different cultures. Dari budaya yang berbeda-beda mengenai waktu. Yeah. On time aja. On time. On time aja. On time. Yeah. Not in time. In time. Yeah. Before time. Yeah. So how many minutes before time? Harus ada kesepakatan. 5 minutes before. Maybe if you struggle. Jadi kalau mungkin agak susah to come to things on time. Untuk bisa datang tepat waktu ke sini. Maybe you can ask your roommate or your friend next to you. Mungkin bisa minta teman yang satu kamar atau teman yang bisa sebelah kita untuk to help you. Untuk bisa bantu. Yes. Yeah. Yeah. Just for 2 days. Hanya 2 hari kok. Not for your life. Bukan. It's just because this is a special time, and I really want as much time as possible that we can spend together. Karena bagi saya ini merupakan hal yang sangat spesial. Jadi saya ingin teman-teman betul-betul merasakan seperti apa yang saya rasakan selama 2 hari ke depan. And
Some of us have traveled long distances. Beberapa dari kita datang jauh-jauh untuk ada di sini. And we don't want to waste any of the time. Jangan kita jangan sampai kita apa membuang-buang waktu mereka. Okay? Okay. Okay. Any other? Ada peraturan lagi? Make sure everybody in the group have a chance to share. Oh, yeah. Jadi pastikan semua dalam satu kelompok itu bicara. Itu usulan dari Nico. So we will break into many small groups. Jadi kita akan nanti pecah dalam kelompok-kelompok kecil. How many of you like to talk? Berapa dari antara teman-teman semua yang senang ngobrol, senang bicara? Maybe you talk a lot. Mungkin bicara terus. Maybe you have many. How many of you have many opinions about peacemaking and mungkin ideas? Berapa dari teman-teman yang punya banyak sekali ide tentang menciptakan perdamaian? Yeah. I want to ask you to try to listen more. Saya ingin minta selama 2 hari ke depan teman-teman yang banyak bicara untuk lebih banyak mendengar. Yeah. And for how many of you are shy? Dan berapa di antara teman-teman yang pemalu? Or quiet? Atau pendiam? I want to challenge you to speak. Saya ingin menantang teman-teman selama 2 hari ke depan untuk berani bicara. In each group time, in each question, in each conversation. Untuk menjawab setiap pertanyaan, setiap pembicaraan dalam kelompok teman-teman semua. Because we really want to make sure each person has a chance to speak and that we get to listen to everyone. Karena kami benar-benar ingin memastikan semua orang mendapatkan kesempatan yang sama untuk bicara dan sama juga untuk mendengarkan. Okay? Okay. Yeah. And if someone is speaking a lot, jadi kalau ada teman yang bicaranya banyak, and you are sitting next to them, dan ada kita duduk di sampingnya, maybe you should. Di Korea aja. And if someone is not speaking, jadi kalau dan kalau ada orang yang enggak mau bicara, di Korea juga. Okay. We will help each other. Kita harus saling tolong menolong. Okay. Non-violent. No violence. Jangan ada kekerasan ya. Colek ya, bukan gitu. Okay. Any other? No fish. Yeah, no fish. Ada yang lain? Ada lagi usul? Enough. Okay, enough rules. Okay. Yeah, 8. Sudah ada 8. Okay, awesome. Well, I think we should have a coffee break. Okay, kita akan break untuk minum teh atau kopi. Very, very hot.